Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan mengunboxing paket ini. Ini adalah paket TP-Link TLWR 840N 300 Mbps wireless router. Saya beli dua. Yang satunya saya punya dan yang satunya teman saya yang punya ya. Oke, kita coba buka. Oke, ini dua ya. Isinya sama karena tipenya sama saja. Oke, jadi kita unboxing satu saja. Isinya apa saja untuk TP-Link kali ini? 5 dBi antena, IPTV bisa. Di sini ada beberapa bahasa. Oke. Kita coba buka. Oke, ini dia, ini satu set router TP-Link-nya. Ya, ini ada kartu garansi, ini quick installation guide-nya. Ini kita bisa lihat power adapter ke power. Ini ke sini. Ini untuk loginnya bisa melalui TP-Link wifi.net atau ke link ini, URL ini 192.168.0.1 dengan default password dan username-nya itu admin. Oke. Selain itu ada ini juga, ada adapternya ya. Lalu ada kabelan sekitar paling biasanya 1 meteran dan nggak ada lagi, kosong. Oke, kita lihat yang ininya. Ini antenanya ada sekitaran gini ya. Lalu ya, ini nggak bisa dicabut antenanya. Di belakangnya ini tiap router beda-beda ya, biasanya untuk pinnya, passwordnya. Ini sudah versi 6. Ini username dan passwordnya admin. Oke. Dan ininya, yang ini kita konekkan di sini. Lalu ini untuk misalnya kita memiliki IndiHome di rumah, bisa colokan ke sini. Dan ini untuk ke internet ke device-nya, misalnya laptop. Ini ada tombol reset di sini. Ini kelihatan ya? Ya, ini dia ya. Oke. A few moments later. Oke, setelah saya unboxing, sebenarnya video unboxing yang tadi sudah ada beberapa minggu yang lalu, mungkin ya sudah cukup 1 bulan lebih ya. Nah, ini baru ada kesempatan untuk memvideokan cara pemakaiannya. Ini dia, ini sudah agak kotor lagi nih. Nah, caranya itu pastinya kita sambungkan di belakang adapternya. Ini nih, yang ini dia ke sumber internet ya. Kalau ini dia keluar, jadi ini masuk, ini keluar. Yang keluar tadi ada di sini, masuk ke laptop ya. Tapi saya pakai saat sekarang ini yang ini langsung ke CPE 220. Nih, naik. Sebentar saya perlihatkan di atas. Ini yang tadi nih ya,
saya memakai TP-Link CPE220 untuk menangkap. Kita lihat di luar. Nah, ini dia kabelnya. Kita lihat di atas. Oke, jadi yang di luar tadi masuk ke sini ya, masuk ke sini. Ini adaptornya PoE. PoE yang dari atas. Yang ini yang LAN ini untuk masuk ke sini ya. Ini masuk ke laptop. Ini bisa untuk WiFi juga. Tadi saya sempat nonton Metro juga. Metro. Nah, ini dia Metro ya. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, silakan like dan share. Kita ketemu di video yang lainnya.